yang kasih tahu Nika? Pak Karisa. Karisa. Ngomong apa kamu sama Nika? Maksudnya apa kamu ngomong kayak gitu sama dia? Ya biar dia tahu diri, biar dia gak berasa jadi prinses di rumah ini. Jaga mulut. Kamu gak berani ngomong gitu. Harusnya dia terima kasih sama aku karena aku ngasih dia tinggal di sini. Coba kalau enggak udah aku usir dia. Kamu sadar? Ini rumah papa. Jadi cuma papa yang berhak nentuin siapa yang tinggal di rumah ini, bukan kamu. Oh ya, kita lihat aja nanti. Bu, ibu tahu nggak? Anggi punya kabar baik buat ibu. Anggi udah ketemu petunjuk untuk nyari anak ibu Suci. Sebentar, Anggi panggil orang yang akan ngasih petunjuknya ya. Mas Rama sakit. Nyun sewu, Ndoro. Perkenalkan nama saya Rama, Rama Syakib. Saya yang mengurus Suci selama ini, Ndoro. Dan saya ada buktinya. Pandur, Doro mau ngomong apa? Mau nanya ke saya di mana Suci? Nyun sewu, Doro. Saya telah gagal menjaga Suci dengan baik. Sekarang Sucinya gimana? Suci meninggal, Mbak. Karena sakit. Meninggal. Bu, yang sabar ya Bu ya. Mungkin emang ini udah jalannya. Ibu gak bisa ketemu sama anak kandung ibu sendiri. Aku juga benar-benar turut prihatin Bu. Makanya selama ini Anggi udah cari-cari. Suci kemana-mana Anggi gak bisa temuin. Ternyata Suci udah meninggal, Bu. Tapi Mas, Mas gak bohong kan? Kalau Suci itu udah meninggal? Duh, ini bener Mbak Sestu. Ibu yang sabar ya, Bu ya. Kalau gitu, Anggi anterin Masnya keluar dulu ya. Nanti Anggi balik lagi temenin Ibu di sini ya. Ayo, Mas. Jin, Mbak. Saya permisi dulu, Doro. Sabar ya, tabah. Acting kamu itu benar-benar bagus, Amma. Dan kamu tuh layak dapat Piala Citra. Ibu tuh tadi benar-benar percaya loh. Kalau ternyata Suci udah meninggal. Iya.
piala Citra. Citra buruk tapi. Tapi ingat, bayaran juga harus besar. Kamu tenang aja masalah bayaran. Yang penting sekarang tinggal kita cari pengacara ibu Pak Maruli dan suruh dia merubah surat hak warisnya atas nama Suci, dirubah semua jadi atas nama aku. Bener ya, jangan sampai kamu bohong. Kalau kamu sampai bohong sama saya akan bongkar semua rahasia kamu. Dan saya ingatin sama kamu ya, jangan pernah ancam-ancam saya seperti tadi. Dan saya ingatin sama kamu juga ya, saya juga gak suka ancam-ancam. Viral, ngapain dia di sini? Mas, kamu kok udah pulang kerja? Udah selesai kantornya? Oh ya, kenalin ini mas. Ini penasehat spiritual ibu. Nyun Sewu, Den. Perkenalkan, Den. Nama saya Rama. Rama Syakit. Are. Saya permisi dulu. Iya, silakan. Monggo, Den. Anggi, aku mau bicara sama kamu. Kamu mau bicara apa, Mas? Oh, mungkin kamu mau membahas tentang masalah di kantor atau... Enggak, ini bukan masalah kantor atau apapun. Soal pernikahan kita. Wah, parah si Anggi. Kok nggak bilang si Viral di sini? Terus, si Viral tuh ngapain di sini? Jadi siapanya Anggi? Tadi kok panggil mas-mas-mas begitu ya? Gawat ini kalau sampai si Viral tahu saya di sini dan ngenalin saya. Kacau semuanya. Aduh. Lihat dong kalau jalan. Jeng, Doro. Yang saya mau, Jeng. Ibu jomblo juga di sini. Semua serba kebetulan. Kayak di film-film. Ah. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau, ya? Kamu ternyata cuma berusaha memperalat saya. Kamu memperalat istri saya, kamu memperalat ibu saya. Saya sudah tidak mau lagi ikut permainan kamu. Saya mau kita cerai. Selesai. Maafin Mama di sini, sayang. Tadi Papa ketabrak. Pa, bangun, Pa. Ada bagian untuk sementara waktu kamu tinggal di sini. Aku gak keberatan. Bukan gitu, Mas Raffi. Tapi kan kamu masih bujang. Nanti apa pandangan orang-orang di sini? Amar, kamu dengar ya. Untuk saat ini, kondisinya tidak memungkinkan untuk aku menemui kamu. Kamu jangan coba-coba bohongin saya. Ingat ya, saya sudah pegang rahasia kamu. Saya tunggu. Awas kalau kamu sampai bohong. Saya bongkar semua. Udahlah, kamu gak usah peduliin lagi soal Anggi. Kamu tinggal bersama aku. Mbak, udah gak apa-apa. Mbak tinggal aja sama Mas Farel dulu. Udah gak usah mikirin aku sama Mas Raffi. Iya. Aku ikhlas. Karena aku gak mau ada korban di sini. Apalagi ibu kamu. Demi kebaikan bersama, aku ikhlas kamu ceraikan.